Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my channel Ismail Ade. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa larangan bermain game Project Zomboid. Yang pertama, kalian dilarang memakan makanan yang busuk karena dapat membuat karakter kita bisa keracunan dan sangat sulit untuk diobati, dan akhirnya kalian akan mati secara perlahan. Jadi usahakan kalian harus mencari makanan-makanan yang segar untuk bertahan hidup, dan makanan yang sudah dimasak. Yang kedua, kalian dilarang melewati jendela yang pecah, karena ketika kalian melewati jendela yang pecah dan tidak kalian bersihkan dahulu pecahan kacanya, itu akan membuat luka robek di tangan kalian, akhirnya pendarahan, dan jika tidak diobati akan membuat karakter mati secara perlahan dan akhirnya terinfeksi dan bisa menyebarkan virus, dan kalian akan menjadi zombie. Dan untuk melewati kaca tersebut kalian harus bersihkan dahulu. Yang ketiga, dilarang menyerang zombie menggunakan senjata api seperti pistol, shotgun, dan lain-lain. Karena jika kalian menyerang satu zombie dengan senjata api, itu dapat mengundang zombie yang lain dalam radius 100 meter. Dan akhirnya kalian akan dikeroyok oleh banyak zombie. Dan jika kalian hanya mempunyai sedikit munisi, sebaiknya jangan menyerang zombie dengan senjata api. Jadi gunakanlah senjata tumpul, pisau, kapak, atau tangan. Dan akhirnya akan seperti di video ini jika kalian nekat menyerang satu zombie dengan menggunakan senjata api. Yang keempat, dilarang tidur pada jam siang dan sore hari. Karena jika kalian tidur pada jam itu, kalian akan terbangun di tengah malam. Dan pada saat itu kalian akan merasakan yang namanya kegelapan abadi. Dan akan banyak sekali jump scare dari zombie-zombie yang berkeliaran yang membuat senam jantung. Dan kalian akan sangat sulit untuk melihat sekeliling dan sekitar. Dan dijamin kalian pasti akan mati. Yang terakhir, yang kelima, dilarang menyerang zombie yang ramai menggunakan tangan kosong jika kalian tidak mau mati secara sia-sia. Karena sangat sulit untuk membunuh zombie yang sedang berkerumun. Demikian 5 larangan yang wajib kalian ketahui di game Project Zomboid. Jika ada tambahan silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.